Oke, halo guys, balik lagi bareng gue Gary. Dan di video kali ini gue bakal tunjukin misalnya nih, kalian habis pakai yang ini, cross atau sandpaper ini habis. Ya misalnya ya, kalau kalian mau bikin lembar, cross paper habis. Terus kalau kalian mau bikin steel ingot, terus fluxnya habis, dan fluxnya habis. Terus apa lagi ya, banyak kira-kira itulah biasanya yang kalian bikin kan terus habis. Nah kalau habis biasanya kalian cari farm atau beli di trading post kan. Nah ada cara lain untuk mendapatkan kedua item tersebut, nah, sandpaper dan sandflux, yaitu dengan membeli ini teman-teman, common material converter. Jadi ini bisa mengkonvert suatu material menjadi kayak sandflux atau sandpaper tadi teman-teman. Nah ini belinya di mana? Ini belinya di faction. Kalau gua kan syndicate. Jadi kalau mungkin kalian marauder atau covenant, kalian belinya di toko sini. Dengan catatan harus di peringkat kedua ya, di rank kedua. Kalau kalian masih rank pertama itu belum bisa dibeli, rank kedua baru bisa beli kayak gini. Common material converter. Nah, kalian gunakan di mana? Nah, misalnya kalian itu mau mau punya sandpaper. Nah, ini udah kebuka kan? Nah, kalian tinggal pilih. Gua mau bikin lumber, sandpaper gua habis kan? Nah, kalian tinggal ambil di sini, dikonversi. Jadi kalian bisa mendapatkan 15 sandpaper ditukarkan dengan crossweave. Oke. Okay. Ditukarkan dengan tanin misalnya, atau ditukarkan dengan sandflux misalnya. Ditukarkan dengan wick ini kalau kalian lagi kebelat ingin crafting ya. Terus ini kan kayak gini 400, ini gua nggak pakai karena ini biasanya di arcana kalau nggak saya crafting arcana. Oke, ini kalau nggak salah di tempat baju, gua jarang ke situ kan, jadi kita convert aja dulu ini. Ini convert dapat 30 ya berarti ya, dapat 30. Oke. Sekarang sisanya gue mau sandflux karena gue mau bikin steel ingot. Sandflux gue udah habis, di sini juga ada menunya. Nah ini begitu juga di tempat yang di sebelah, jadi ada konversinya, refining material conversion. Yang penting ini dibeli dulu. Oke, okay. Sini, nah dapat sandfluxnya namanya, jadi ditukarlah istilahnya ya, tukar dengan ditukar dengan material yang dipakai di tempat crafting lain. Oke, gua sekalian tunjukin aja ya. Kalau misalnya arcana gitu, harusnya ada sih. Conversion. Kok nggak ada? Oke. Mungkin di sini ya, bukan di arcana ya. Gua nggak tahu lagi bukan itu. Oh ini, kayaknya. Oh iya, yang ini. Ya dipakai untuk downgrade, ini pakai untuk downgrade. Nah ini yang tadi, ini kalau mau tanin misalnya, jadi ambil ini. Oke, jadi ditukar lah ya dari tempat crafting yang lain. Cuman kan gua kebanyakan pakai sandflux sama sandpaper untuk lumber sama steel ingot. Nah ini tokonya teman-teman. Kalau kalian masih di adept, di adep pertama itu nggak ada kan, kosong. Sedangkan kalau udah ranking kedua itu, kalau gua ini di syndicate ini ya namanya, gua nggak tahu kalau kalian yang ini. Oke, harganya 100 token faction. Oke, jadi di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini sebagai tips dan trik kalau kebelet ini crafting, terus material kayak sandflux, sandpapernya nggak ada, tanning, atau dan lain-lain.
Semoga ini bisa membantu. Thank you so much for watching. I see you on the next video. See ya.